belajar ya. Meja. Oke, sekarang mudah-mudahan kalian suka. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah dideketin lah di sini. Ya, silakan dibuka. Satu, dua. Kamu yang kan. Satu, dua, tiga. Ah, kan bener. Kenapa sih, Beb? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa sih, Beb? Sayang. Kepalanya. Om Baby lucu ya, punya muka sangar tapi sama ikan lele yang udah digoreng takut. Padahal enak lo tahu Om. Kenapa gelinya? Kepalanya. Dia tuh takut banget ular, dia fobia banget ular. Ular. Dan sekarang sama dong kita. Sama, kok dia bisa aja sih, Seng? Ini dia udah ya, mengalami hidup ular yang lebih ngeri daripada ya, ular ya. Dia terus, itu singkirin terus, dulu itu. Iya, terus udah tutup, tutup. Setiap dikasih lele, dia tuh ngerasa ininya moncongnya kan mirip banget sama ular. Jadi dia selalu kalau ada lele di rumah, kan anak-anak demen banget lele. Dia pasti buang, buang kepalanya. Jadi harus dipotek-potek. Jadi, oh ya penting jangan ada kepalanya. Yang penting jangan ada kepalanya. Karena bayangan dia tuh kayak berhalusinasi ini ular. Emang Om pernah disatu sama ular? Enggak. Wah berarti udah sayang ditutup. Pernah di TV? Ratu Desis. Enggak ngeliat itu. Udah, Uniki aja udah berani. Enggak, aku kalau yang begitu aku enggak takut. Tapi kalau yang itu. Itu apa? Ya Allah, badannya gede takut sama ular. Masa sih? Sayang ini mainan maksud doang, ya ampun Beb. Ah, males gua. Tapi di dekat rumah nih sekarang lagi. Iya, baru kita bahas tadi. Tadi baru tadi dibahas, ada tetangga yang nemuin ular di sini, di komplek ini. Di komplek sini, jadi ada di... Bingin. Aku juga.